Gapo hak tu nenek buat, maka lagu tu lah kami buat. Tuhan pun royak. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Dak kah, bakpo kah tak mikir. Hak mung duk pegel, duk beriktikad, duk amal, duk buat hari-hari-hari-hari. Ingatlah, syaitan berperan besar dalam hidup mung. Duk ajak kamu gi kepada neraka as-sa'ir. Maknanya neraka yang apinya sangat-sangat besar. Apabila masuk tak tinggal walaupun sikit pun, dia makan habis tubuh manusia, hancur habis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Ayat 20 sampai 22 surah Luqman. Masuk tajuk lain dah. Ha, Luqman sudah pun habis. Allah Taala firman di sini hubungnya dengan pertanyaan tentang manusia tak tengok ke makhluk yang Allah Taala buat langit bumi dan segala nikmat yang Allah Taala bagi kepada kamu, hei manusia, sama ada zahir batin, yang kamu kadang-kadang tak tahu benda tu nikmat besar yang Allah bagi kepada kamu. Tapi ada setengah-setengah manusia, bahkan ramai di kalangan manusia, orang yang bantah ataupun orang yang lawan Tuhan dengan tidak berdasar, tidak beralasan. Semata-mata lawan. Boleh jadi dengan sebab jahil dia ataupun dengan sebab kafir, kufur dia sejak daripada tok nenek dak tahu apa ratus lapis. Mari sapa ke hari ini. Ini adalah suatu perkara yang menjadi kenyataan hak jelas dalam hidup manusia seluruh dunia pada hari ini. Allah ayat lagi, apabila disebut kepada mereka, turutlah ajaran Allah. Ni saya baca ni, tak ada baca dalam isi lagi dah. Tak ada baca dalam terjemah lagi. Terjemah bahasa yang secara umum lagi. Apabila dikatakan kepada mereka, turutlah ajaran Quran. Maknanya wahyu yang disapakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata lagu mana? Terutamanya kaum kafir Mekah, kafir Quraisy, musyrikin. Dia kata lagu mana? Bahkan kami mengikut itu tok nenek kami. Keturun maknanya turuk tok nenek. Gapo hak tok nenek buat, maka lagu itulah kami buat. Tuhan pun royak. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Dak kah, bakpo kah tak mikir. Hak mung duk pegel, duk beriktikad, duk amal, duk buat hari-hari-hari-hari. Ingatlah, syaitan berperan besar dalam hidup mung. Duk ajak kamu gi kepada neraka as-sa'ir. Maknanya neraka yang apinya sangat-sangat besar. Apabila masuk tak tinggal walaupun sikit pun, dia makan habis tubuh manusia. Hancur habis. Lepas tu jadi semula. Allah pun royak lepas pada tu. Bagi orang-orang yang baik. Orang yang nak dapat
hidayah dan pertunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang yang serah diri dia semata-mata kerana Allah serta dengan dia pula buat baik. Wa huwa muhsinun wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun, iaitu orang yang jadi orang beriman, orang Islam serah diri semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup dia serta dengan dia selalunya buat baik. Maka orang ni lah Allah gelarkan sebagai orang yang berpegang teguh dengan tali ataupun gantung dengan pegangnya yang sangat kuat, al-urwatul wuthqa. Dalam suratul Baqarah pun ada al-urwatul wuthqa. Dalam surah Luqman ni pun ada juga, iaitunya berpegang dengan simpulan tali agama. Bermaknanya orang itu adalah orang yang pegang teguh sungguh dengan agama yang Allah Taala bagi kepada dia, dengan tidak ada sebarang syak dan seka gotu gani, dan kepada Allah lah tempat kembali. Ini tiga ayat yang diterjemuh. Tak ada panjang sangat hubungnya dengan tafsir. Tapi nak jadi semua orang pakat deng kuam rusuk dia apabila dia tengok langit bumi dan semua nikmat yang Allah Taala bagi serta dengan dia jadi orang baik. Itulah pegangnya orang-orang Islam. Saya baca terjemah dah. Tidakkah kamu memerhatikan bahawa Allah telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Alhamdulillah, ini jelas-jelas ni. Allah bagi kepada manusia semua kemudahan dak? Boleh buat gitu, buat gani dan sebagainya. Dan telah melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Dalam pada itu, ada di antara manusia orang yang membantah dalam perkara-perkara yang berhubung dengan Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan atau sebarang pertunjuk, dan tidak juga berdasarkan mana-mana kitab yang menerangi kebenaran. Ada nota kaki di bawah. Yakni meskipun manusia telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai nikmat dan dimudahkan baginya untuk mendapat faedah dari apa yang ada di langit dan di bumi, tetapi ada juga di antara manusia yang tidak bersyukur. Nah, akan semuanya itu dan masih berdegil dalam keingkarannya dan kejahilannya. Janganlah kita masuk dalam golongan pokok ni. Golongan orang pasal nak duduk dalam jahil semua. Tak sempat tenang hidup. Nak duduk pasal tak reti. Ini tak ada arah. Nah, dia orang ni kadang-kadang bukan dia tak tahu sangat. Bukan dia tak biasa dengar. Orang duk royak belaka dalam khutbah, dalam tazkirah, dalam tu, dalam ni. Orang pakai duk royak ngaji belaka. Tapi ada setengah-setengah orang yang tak tahu. Awak tak tahu tu bosan dah. Tua tahu tapi awak tak tahu. Tu awak tak sempat berubah dalam hidup. Ini na'udzubillah min zalik. Mari ayat yang ke-21. Dan apabila dikatakan kepada mereka yang ingkar, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Maknanya turutlah Quran. Nah, mereka menjawab, tidak. Nah, tak sempat turut. Bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati nenek datuk nenek kami melakukannya. Ini kebanyak ke apa ni ayat yang Allah Taala royak hak tok nenek. Tok nenek ni adalah hak tok molek. Kecuali saya, wallahu alam lah, saya tengok dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf saya. Nabi Yusuf royak kepada orang hak duk dalam gub. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku ni turut agama tok nenek aku. Ha tu saya. Hak molek. Sebab Nabi Yusuf dia kecil masa dia duduk dalam gok. Dia rakyat katanya mung hak mung duk i'tiqad. Macam tu. Tapi hak aku ni adalah aku turut agama hak dipegang oleh Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Satu, wallahu a'lam lah, saya tak ada duk kaji semua Quran, tapi bila tengok dalam Quran Nabi Yusuf kecil so hak tu so ya pasal
agama tok nenek yang diakui dan diredai. Patuh tak semua perkataan orang-orang kafe, orang gapo tu hak kecek supo ngaprak nam pok-pok ni, iaitu nya turuk tok nenek dengan buta tuli. Supo juga dengan orang kafe pada hari ini seluruh dunia, tak ada kira agama apa, walaupun cerdik setara mana pun, Allah Taala tak buka hidayah kepada mereka. Sebab itulah dia dek pegel dengan agama yang dianuti oleh tok nenek mereka sampai ke hari kiamat. Lepas tu mati, jang mati di dalam kafe. Kalau sekiranya Allah Taala tak buka hidayah dan tidak ada sebab-sebab siapa boleh giroyak Islam kepada dia. Ya Tuhan nak wih hidayah ni, sungguh katanya kehendak Allah. Tapi ia kena melalui sebab. Sebab boleh dia ada orang giroyak kepada dia, dia baca surat ataupun dia mikir, dia nampak. Kadang-kadang setengah-setengah lah saya baca dalam kitab, orang masuk Islam dengan sebab dia mimpi jumpa dengan Nabi. Jumpa dengan Nabi, orang kafir jumpa dengan Nabi dalam mimpi, Nabi ajar kepada dia mengucap dua kalimah syahadah. Masya Allah, bangun empat tu dia berasa katanya dia orang Islam. Tapi nak jadi tangkan, dia pergi jumpa dengan orang alim, dia rakyat katanya aku nak masuk Islam. Orang tanya dia, mu boleh Islam mana? Dia kata tak apa. Dia reti dah. Hati dia Allah Ta'ala buka. Sebab apa? Sebab dia jumpa dengan Nabi dalam tidur. Ha ni? Nasib, orang nasib baik. Orang yang ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala masuk Islam. Lepas tu cuba kita tanya. Ha ni saya tambah lah. Cuba tanya orang-orang mu'alaf. Orang yang masuk Islam. Dia masuk Islam yang nampak lagu mana? Boleh dia nak mengucap dua kelima syahadah, lepas tu dia jong tinggal agama asal dia. Hak dia duk makan arak, duk semua tokong, duk makan babi, duk pakai seluar panok, duk buat gerak tu, duk buat gerak ni, bakpo dia boleh jong tukar agama. Sebab agama-agama ni supaya lom hai cai dah. Nyawa agama ni, setiap orang apabila dia berpegang dengan agama, dia yakin katanya agama dia betul. Tapi bagi orang yang jang tinggal agama dia hak asal ni, kadang-kadang dah tempat kita ni kita jarang nak tengok tok ca masuk Islam. Ada tapi tak banyak supaya dengan orang tak ada. Supaya juga dengan luar-luar negeri, orang-orang hak pasal boleh duk mengajar dalam bot, dalam gereja, tapi dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia lebih reti Islam daripada orang tak ada lagi. Sebab apa? Sebab kecerdikan yang ada pada diri dia ni. Bukan katanya bermasuk Islam jadi bodoh dak. Dak. Hanya tukar, tukar daripada hak dia berpegang jadi Islam. Alhamdulillah. Inilah yang kita dak harap mudah-mudahan Allah buka semua hidayah kepada kita dan kita selalunya jadi orang cerdik, orang bijak. Nah, duduk dalam Islam jangan sia-siakan umur kita, cara hidup kita dan sebagainya. Akhir sekali 22. Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Saya baca habis lagi ni. Tak habis lagi dah. Baca ayat 21 tak habis lagi. Tidak bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Tuhan tanya, patutkah mereka menurut datuk neneknya sekalipun syaitan mengajak mereka itu melakukan perbuatan yang menjerumuskan mereka ke dalam azab api neraka yang marak menjulang. Ni Tuhan tanya, nak we jadi orang hok jadi pesan tu kena duk tipu ke syaitan, patut kena masuk di dalam api neraka yang sangat besar. Akhir sekali, dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah dengan ikhlas. Nah, kita kena masuk dalam ayat ni belakang ni. Orang yang serah diri bulat-bulat kerana dengan Allah Taala dengan secara ikhlas, sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan. Jangan tinggal ni. Kebaikan amalan soleh tu jangan kita tinggal. Iman ni sebagai puntan hidup di dalam hati kita, dalam akal fikiran kita. Tapi kita jangan lupa bahawa nak jadi molek hidup kita dengan amal soleh. Nah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh. Nah, dan ingatlah kepada Allah jualah kesudahan segala urusan. Lepas tu bila kita tengok nota kaki alik bawah, iaitu nota kaki 1411,
orang yang berserah diri kepada bulat-bulat kepada Allah Taala dengan ikhlas dan tenang tenteram hatinya kepada apa yang telah telah takdirkan baik baginya. Sesudah ia berusaha dengan bersungguh-sungguh mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, bermakna ia telah berpegang kepada simpulan tali penyelamat yang teguh kukuh, iaitulah agama Allah yang meliputi iman, Islam dan ihsan. Ha, ni tiga perkara ni penting nah ni dalam hidup kita dah. Iman, Islam dan ihsan yang yang menghubungkannya dengan Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan kita masuk di dalam ayat ni insya-Allah. Nah, sekadar itulah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.